Setelah kemarin viral anak Sultan Andara makan singkong goreng bareng ART di garasi, kali ini Rafathar main bareng dengan sepupunya Ari untuk melanjutkan les berkuda mereka. Nemenin A berkuda. Main sih, duduk harus pangku-pangkuan. Meskipun Rafathar terlahir sebagai anak sultan yang memiliki kemewahan dan fasilitas yang serba ada, tidak serta-merta setiap kegiatannya menunjukkan bahwa dia memiliki segalanya ya guys. Dan hari ini Rafathar beserta keponakan perempuan Mbak Lala memilih untuk bermain dengan permainan sederhana di rumah ditemani Mbak Lala. Mereka tengah asyik bermain layaknya berbelanja mainan di mall. Rafathar memasukkan belanjaannya ke dalam stroller dan mendorongnya hingga isi strollernya penuh. Tentu saja ketika Rafathar mendorongnya, strollernya ikutan jatuh berantakan karena kepenuhan gitu. Wah, habis beli popi tuh di sana mallnya. Udah nggak muat itu, udah penuh, udah full. Masih bisa. Kuat emang? Iya. Nggak berat itu? Itu nggak berat emang? Nggak berat, tapi dikit. Aduh, tumpah. Kepenuhan, ah. Pak, belanjanya kebanyakan, Pak. Habis berapa tadi itu? 1.000. Masih nambah lagi, ya Allah. Katanya ini berat, pasti ditaruh-taruh lagi. Masih mau nyari lagi? Iya. Ya Allah. Sementara Rafathar bermain dengan mainannya, tadi malam Nagita mengajak semua tim Run Speak Basketball ke jajaran di Andara. Mereka semua mencoba jajanan yang ada di sana yang memang sengaja didatangkan Nagita ke Andara. Di sana banyak sekali jajanannya tersedia, ada bakso, siomay, roti kukus, dan lain-lainnya. Makan harus banyak nih. Skill post begitu, skill post. Klasik. Gimana? Enak kak di roti ini? Enak banget, asli Singkawang. Hah? Asli Singkawang ini. Hah? Iya kan pak? Iya. Singkawang punya nih. Roti serika ya? Roti kukus. Setelah beberapa hari yang lalu, mobil Lamborghini Aventador-nya mendarat di Andara. Hari ini, Raffi Ahmad mencoba test drive Lamborghini-nya ke jalanan ya guys. Meskipun mobil Lamborghini jenis Aventador ini pernah mengalami kebakaran, tapi Raffi telah mempermak seluruhnya selama lebih dari 2 tahun, hingga tampak lebih jeling dan lebih bagus dari sebelumnya. Untuk melihat keseruan Raffi dalam mengendarai mobil Lamborghini-nya, kalian bisa saksikan update-nya di Rans Entertainment ya guys. Oke, tes dulu guys, tes dulu. Let's go. Oke, gas.